Tapi surprisingly bener ya kone omong apa kondo mas krek metu gue sebetulnya terkejut kayak surprise kayak gini sebetulnya jadi dia sang ya ngerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan serta apapun. Kembali lagi di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhan. Makmu. Iya. Teman-teman, kita mau beraksi lagi. Farida Nurhan sedang keluar kandang. Ceritanya kita mau ngapain? Mau kan aku belum kasih tahu. Kita lalu makan, mereview. Iya, mereview produk terbaru dari McDonald's. Apa itu? Burger rasa rendang dan balado. Ini tanggal piro, Dok? Tanggal 7 sekitar jam 3 sore aku mau makan banyak dan habis ini nanti sore langsung mau publish. Oke, geng, sekarang kita masuk ke McD Pasar Festival. Enggak dia, enggak burgernya menarik. Thank you, ya. Dorong. Bombay, telur dan bumbu rendang dan sedikit dan daging. Burger, ya? Iya, burger daging. Oke, ya teman-teman. Rida ini enggak beli paket. Rida beliannya satu-satu kombo. Maksudnya kombo ala kart ya. Rida kasih tahu ya teman-teman, ya ini di Pasar Festival McD harga untuk apa lagi? Burger rendangnya Rp27.000. Larang juga ya. Bisa fokus. Kalau burger balado spesialnya ini Rp27.000 juga ya teman-teman ya. Sekarang kita coba satu persatu. Rida mau nyoba yang mana dulu? Anyway, bebas deh. Setelah Rida mereview dua makanan ini teman-teman, jangan kemana dulu, jangan beranjak dulu. Rida mau informasikan kalau ke McD itu apa sih yang Rida makan. Nanti ya di babak penghabisan ya. Rida mau, Rida mau yang mana dulu? Aku mau yang ini. Yang ini. Balado. Ini balado. Aku baru mau ngerjain teman-teman. Balado isinya geng, of course roti, gak apa jenis? Roti ban. Iya, iya bener. Aku gak goblok-goblok nemen do. Terus ini ada balado di hari ini kerasa pedes. Ini bikin ini bukan kayak saus botol ya teman-teman. Ini bener-bener kayak sambal balado gitu. Ya ada ini biji cabai dan cabenya. Terus ada telur. Terus ada daging. Of course ini dagingnya. Makan nak? Ya, coba ya. Makan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Enak, cuman aku agak aneh sih burger. Karena aku baru makan kan, jadi agak aneh. Tapi enak. Bumbunya beras ya, terus. Pedesnya dapat. Dan yang Rida rasakan ini bukan bumbu junk food, kayak bukan bumbu fast food. Ini kayak bumbu beneran gitu ya, bumbu beneran. Kayak teman-teman kalau makan di warteg atau makan di restoran Padang atau apa gitu. Berhasil nih, McDonald. Produk yang sekarang berhasil ya. Mungkin karena ini geng, perayaan 17 Agustus. Produknya bener-bener berhasil. Mungkin karena setiap saat bikin produk baru aku nyinyirin terus. Makanya dibagusin sekarang ya. Makanya ya, di sekitar mantap nyoba lagi geng. Bumbunya dapat. Ya mungkin itu aja ya. Beradu dan di burger itu aja ya. Ini enak. Loh, kok tiba-tiba buat, Nuk? Kiroti. Oke lah, ini enak ya. Lanjut lagi teman-teman, tadi makan apa nak? Ini aku makan. Loh, kan mau disen, Nuk? Enggak. Kenapa burger rendang. Iya. Baik banget semua. Habis ini kita ke pasar festival ya. Aku ingin meminta. Saya emang Andi sih lah, mereview makanan dulu. Kok kaget, biasanya kaget? Enggak, apanya kaget banget. Kan tadi kan udah. Makan dulu lah, Bismillahirrahmanirrahim.
kampung gini ya, tidak suka makan daging. Ini bukan lidah kampung. Ini lidah manusia. Rendangnya di kampung. Ada suara. Kamu kan enggak suka rendang. Oh, enggak suka rendang. Sama. Jadi ini menurut Rida ya teman-teman ya. Menurut Rida, baladonya berhasil, rendangnya kurang berhasil. Kerasanya itu kayak bumbu fast food kalau di rendangnya ini. Ini kerasa ini. Ada bumbu yang dominan, apa ya bumbu yang dominan? Kayak ada bumbu yang pedas, ini ada bumbu yang dominan yang benar ya. Jahe. Tapi kalau menurut aku pribadi, aja aneh sih burger dikasih. Itu opini kita ya teman-teman ya? Iya. Gak masalah, itu opini Rida dan Jason emang agak aneh ya. Tapi gak apa-apa lah, paling gak ini eksperimen yang berhasil bumbunya. Rendangnya Rida kurang suka. Bener gak sih, Jess? Kalau aku kan emang gak begitu suka rendang kan, jadi emang walaupun gak di burger di burger Rida juga emang gak suka rendang, tapi gara-gara makan punyanya Ashanti tuh jadi suka rendang. Tapi sebenarnya Rida produk rendang dimanapun Rida jarang-jarang makan. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai ngoconya ya teman-teman ya. Ini dia yang Fadha Nurhan lakukan kalau dia datang di McD. Rida itu selalu pesen cara panas spesial. Selalu ini yang aku makan, Bitu. Geng. Yep, nek sebo. Nekku. Panas ini ngomong terus. Di ayamnya selalu pesen yang paha bawah. Nasinya kecil sama telur. Ini sudah yang dia makan dan Rida enggak pernah, bukan enggak pernah. Dia bilang jarang sekali pesen ini dimakan di McD. Selalu dibawa pulang. Kenapa? Karena kalau bawa pulang, aku bisa ngeluarin sayur hijau dari rumah dan aku bisa ngeluarin cabai rawitku. Itu cara aku makan. Makannya jam berapa biasanya? Tengah malam. Apa sih, Dok? Lo kena tunggu diri? Aku hampir sering makan. Ini teman-teman, ini yang Rida makan. Biarpun ada produk nasi uduk, produk ini dan itu segala macam ABCD sampai Z, Rida saudara selalu super panas spesial. Panas spesial, maaf ya. Makan ya, geng. Inilah, harus ada nasi. Ini baru normal. Terus ayamnya Rida selalu order yang crispy, bukan yang pedes. Aku spicy kalau pedes. Iya. Karena itu lebih pedes dari dulu. Mana sih? Iya. Lebih enak. Aku belum mandi 2 hari, teman-teman. Mandi 2 hari. Iya. Iya benar lagi. Enggak benar. Apa enggak mandi? Tahu. Ya ya, geng. Aku makan dulu. Ini selalu yang Rida ada sama Dias. Habis ini Dias minta kemana, Nak? Ke tempat pembelian dalaman. Dan Western. Dan salad. Minta antar ditemenin makan di McD karena banyak yang nanyain Dias mana, Dias mana aja. Dan Miniso. Dan Guardian. Nah. Dan selalu kayak gitu-gitu. Ntar aku pernah aku komplain, geng. Komplainnya gini. Dias, kok minta ini tuh banyak banget sih. Terus anaknya bilangnya gimana? Terus kok nggak minta sama dia, sama siapa dong? Langsung krek. Langsung meleleh aku teman-teman sampai sekarang nggak pernah bilang gitu. Sejak itu aku melunjak, oke? Mama juga pernah bilang gini, apa namanya? Oh, rahasia rumah tangga jangan dikeluarkan dong. Mama udah bilang gini, dia kamu ini kalau ikut aku kerja nggak mau, ikut aku saran baru mau. Aku langsung krek, dan aku ikut dengan mama kerja. Jom. Nah, ini orang gila mana gitu. Enggak apa-apa. Orang-orang ini orang lagi orang ganti. Lain teman-teman. Apa lagi? Ya. Itu tadi review kita. Ini belum. Ngomong apa itu? Ini adalah rasa durian yang baru juga nih, teman-teman. Apa jenengnya? McFlurry durian cendol. Berapa harganya? Harganya Rp16.000. Aku sukanya harga Rp6.000 ya, geng. Iya, aku juga lebih suka yang coba dia coba. Oke, aku coba ya. Katanya bilangnya rasa durian, tapi duriannya itu berbentuk kayak sirup yang beku. Coba lah. Kembali lagi ini fast food. Enak. Enak. Kenapa ya, apa duriannya berasa? Oh, iya.
ada pei mangga susu. Hmm. Udah meleleh. Iya. Nah tadi kita akan ngomong, ada cendolnya, Dok. Tapi cendolnya bukan berasa cendol yang biasa. Ini cendolnya kayak cendol frozen. Iya, saya. Kayak cendol enggak sentuh, cendol frozen gitu. Frozen ya. Hmm. Tapi surprisingly. Kita coba ikon yang omong. Apa ondo banget, krek. Metu gue sebetulnya. Terkejut kayak surprise gitu banget. Jadi dia song. Ya ngeta. Ini duriannya kerasa bingit kayak durian segar, durian manis dari durian Medan, durian Thailand kayak gitu. Walaupun berbentuk sirup. Surprisingly, di sini ada aku mau manggil terus. Brazil, ini enak. Ini mango, Thai mango custard, sweet fruity. Thai mango susu mango teman-teman. Tadi bilang nggak mau, sekarang mau. Surprisingly, ini berbentuk kotak, walaupun pisang, oke. Okay. Berapa harganya? Ini 24.000 berarti satunya 12.000. Pintar banget matematikanya, yuk ini teman-teman. Kan mikir. Ya Allah. Ini. Surprisingly di sini ada mangonya. Dalamnya ada kayak mangga sirup. Iya, yes. Kayak ada susunya right. Juga. That's right. I'm fine maybe. Yeah, okay. Alright. Pas buku. Surprisingly di sini ada sirupnya. Gak enak. Enak. langsung. Maaf ya, enak. Maaf ya. Di sini yang dulu berhasil. Sebelum ini tuh yang samain dulu. Suara nyinyir pada nurhani aku nih. Nah, itu produk yang sebelumnya itu berhasil, yang model pie apa gitu? Apple. Ya? Banana apple, apple itu berhasil. Apa sih punya sebelumnya ini? Frida review sama apa ya? Itu berhasil. Kalau ini terlalu sirup menurut Frida. Yes, ada yes. Seger-segernya. Oke, okay? Yes, you're right. You know, fine. No problem. You know. Oke, Mak. Udah selesai, teman-teman? Oke, I'm fine. Nah, intinya sukses. Congratulations buat McDonald's yang sudah berhasil mencetuskan burger balado. Rendangnya Rida kurang begitu suka dipandangin sama orang McD-nya, gak apa-apa. Lo sama apa lagi ya? Terima kasih buat McD di Pasar Festival sudah dipinjemin ini, walaupun kelihatan atau enggak. Maksain dengan dari dalam tadi, di dalam ini tadi tak keluarkan. Terus habis itu, kita mau kemana, no? Ya pulang ya abis ini ya. No! Ntar aku surprisingly loh aku. Ntar aku no fine baby, oh yeah. Ini harus tayang nanti malam dong, ada edit segala macam, gak punya editor. No. Udah, ayo. Teman-teman, itu dia review jujur dari Lubuk Hati yang paling dalam pada Nurhan mengenai burger balado. Terima kasih sudah nonton film pada Nurhan. Terima kasih buat dia sudah nemenin mamanya. Semoga ada nilai positif, hal yang baik bisa diambil dari cerita malam minggu hari ini. Kalau ada yang nanya ini kenapa, soalnya pas ada yang nanya nanti sebelum Rida lupa. Rida kesleo teman-teman. Nge-gym, makan banyak, nge-gymnya 1 jam, 2 jam biar badannya tetap langsing kayak gini. Terus ini kesleo, kebanyakan berat-berat ini kayak sakit. Sakit. Pijit. Ini kebanyakan beban hidup ini kan. Beban hidupku adalah ini aku tuh pasti ada komen apa nih? Apa? Ya dia kok, iya kelihatan sih. Enggak, ini emang dibuat kayak gini teman-teman. Jadi memang ini BH apa sih namanya? Bra emang talinya kelihatan kon-kon gitu. Jadi kalau lihat anakku yang dibully ya? Enggak apa-apa sih aku sudah kebal. Tidak apa-apa. Oke teman-teman, I love